update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2024. Gala Sky nampak sangat bahagia sekali setelah sekian lamanya ia pergi untuk berlibur ke luar negeri, yaitu yang menjadi negara tujuan Gala Sky bersama Fuji dan rombongan adalah negara Turki, dan akhirnya mereka pun sampai di tanah air Indonesia. Dan kali ini Gala Sky menikmati kebersamaannya bersama dengan Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati, meskipun mereka cukup sibuk akan pekerjaannya di bidang politik dan pengusaha. Namun, Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati tetap meluangkan waktunya untuk menemani Gala Sky bermain, bercanda, bersenda gurau, dan memanjakan Gala Sky sejenak sebagai cucu satu-satunya dan kesayangannya. Gala Sky pun nampak sangat ceria. Ia pun bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Mbak Ida dan Tete Siska. Berikut video lengkapnya. Kangen nih Opa sama cucunya. Udah pulang dari mana, Gal? Gal kemana kemarin? Tahu. Ih, Gal nggak tahu kemana? Tinggal Opanya ya. Opa ditinggal sama Oma lama banget. Gal kemana sih kemarin sama Uti? Oh, ke Turki. Naik enggak balonnya? Naik balon enggak, Teh? Naik balon enggak? Kenapa enggak? Kenapa Gala enggak naik? Kok Uti doang yang naik? Iya. Iya. Nanti kalau gede ke sana lagi ya. Ajak Opa ya. Curang deh, potong lehernya. Itu nyanyi siapa, Teh? Gal. Gala. Nyanyi siapa tuh? Lagu Kak Anjani. Oh, lagu Kak Anjani. Omnya Kak Anjani. Siapa namanya? Om siapa namanya? Om Isan. Oh, Bu Isan. Yang ngajak Gala kemarin ke Turki ya? Iya. Oh iya, bilang apa sama Om Isan? Bilang apa, sayang? Makasih, Om Isan. Sini. Gimana? Terus. Ida, jadi ini kita mau kepain? Mau pasang mainan. Ye. Pasang mainan. Itu siapa? Ini ditinggalin. Kalau ku punya sayap, ku bawa terbang ke bulan. Kenapa Bang Amre? Nyanyi apaan? Bu. Oh. Terus si ku terus terima kasih. Si